Baru inget sih, iya. Kalau lihat dari sini, pintunya di kanan sama kiri tuh cuman ada dua. Jadi kalau orang Cirebon bilangnya biasanya satu pintu, karena yang lu lihat satu sisi dia satu pintu yang ada. Belakang sini nggak ada. Jadi kalau mau masuk ke belakang tuh, lu dari jok depan gitu dilipat. Jadi benar-benar kayak mobil coupe ya. Ini tuh mobil si joknya bisa gitu deh. Pokoknya gue takut rusak. Terus chat, komen di bawah, tolong. Kijang zaman dulu tuh, berhubung kita sharing lah ya, daripada gue nanti bilang sotoy. Putihnya itu putih apa, dan list strippingnya itu gimana. Buat kalian yang pecinta kijang pasti tahu, bantu komen di bawah. Untuk bagian body ini udah kelar semua, masih kaleng ya guys, jadi kita gak main tebel-tebel. Nah, bagi kalau lihat dari sini nih, ini udah dipoksi semua dan masih yang bersihnya, gila. Udah kelihatan sih ini bodinya bakal clean banget. Adalah strippingnya guys. Gila. Ini bukan stiker. Kita gak main stiker-stiker. Jadi ini cat. Kita main paint stripping gitu. Semua kayak aslinya guys, sampai sini-sini juga. Nah terus ini enaknya kalau lepas kaca. Ini dalam-dalam mesin ini kemarin kan karat nih. Akhirnya kita udah las, terus kita udah cat juga sampai sini jadi mengkilat. Nanti pas lagi kacanya ditutup gitu, semua tuh rapih kayak baru. Dashboard berhubung kayak gini, kita mau lepas dulu.
pakai asli katanya. Akhirnya beli asli. Dan ini asli semua Toyota. Baru semua guys. Gila pokoknya. Sampai baut-baut nih. Ini baut baru semua. Baut baru semua. Jadi ini pokoknya semua baru, original dan asli Toyota pokoknya. Kijang yang waktu itu bersama ini Nusa ya, jadi sama Nusa itu dia kerja sama Toyota bikin Kijang, basicnya dari pickup dibikin jadi mobil cabin. Jadi gue gak tahu, cuman ini balik lagi full original semua. Kita bandingin nih sama yang udah di custom. Interior juga ya. Pokoknya kalian yang masih penasaran sama Kijang putih, langsung aja di kepoin vlog-vlog sebelumnya, ini banyak banget. Yang pasti dia baru nambah washer, kenapa di sini? Ini washernya asli Toyota Land Cruiser. Satu bijinya aja 1.200.000. Oke, bisa dicek, udah nyala semua. Kita